Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara menyederhanakan pecahan bersusun. Oke, bagaimana bentuknya? Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, kita akan menyelesaikan soal bentuknya 2 per 1 per 2 dikurang 1 per 3. Soal kedua nanti, kita akan menyelesaikan x dikurang 1 per x per 1 ditambah 1 per x. Oke, ini soal pertama, ini soal yang kedua. Soal yang pertama, SD seharusnya sudah bisa. Soal yang kedua, pakai variabel seperti ini, dimulai pada tingkat SMP. Oke, kita coba selesaikan soal yang pertama. Ini 2 kita tuliskan. Per. Yang di bawah kita samakan penyebutnya. Samakan penyebut, dia jadinya 6, 6. Ini cari KPK 2 dengan 3, kita dapatkan 6. Yang belum paham cara mencari KPK, boleh lihat link videonya di deskripsi. Oke, kemudian 6 dibagi 2, 3, 3 kali 1, 3. 6 dibagi 3, 2, 2 kali 1, 2. Sama dengan 2 per. Penyebutnya sudah sama, di atas langsung kita kurangkan. 3 kurang 2, 1 per 6. Sama dengan 2 dibagi 1 per 6. Sama dengan 2 dikali 6 per 1. Ini sama dengan 2 kali 6, 12 per 1. Sama dengan 12. Oke, gampang ya? Oke, ini untuk tingkat SD seharusnya sudah bisa. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua seperti ini. X dikurang 1 per X. Yang X ini kita ganti jadi X kuadrat per X dikurang 1 per X. Ini untuk menyamakan penyebutnya. Karena X kuadrat per X ini dia akan kembali menjadi X. Oke, kemudian per. Yang di bawah, 1 kita ganti jadi x per x. X per x ditambah 1 per x. X dibagi x kan kembali 1. Kenapa kita bikin seperti ini? Untuk menyamakan penyebut seperti di sebelah. Karena di sini x, maka kita usahakan penyebut yang sebelah sini juga x. Maka dia jadinya x per x. Oke, ini sama dengan. Karena penyebutnya sudah sama, di atas langsung kita kurangkan. Berarti x kuadrat dikurang 1 per x. Per. Ini x tambah 1. X tambah 1 per x. Ini juga karena penyebutnya sudah sama. Ini sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x dibagi x tambah 1 per x. Ini tanda bagi, kita rubah jadi tanda kali. Jadinya, x kuadrat dikurang 1 per x dikali x per x tambah 1 sama dengan. Ini ada x, di bawah x, langsung coret. Dihabis. Yang di atas jadinya, x kuadrat dikurang 1 per x tambah 1. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Dia jadinya, yang di atas x kuadrat kurang 1, ini jadinya x tambah 1. X kurang 1 per X tambah 1. Karena kalau dikalikan yang di atas ini, dia kembali ke bentuk X kuadrat dikurang 1. Lihat yang di atas sama yang di bawah ada sama ya. Ini sama. Berarti jawabannya itu tertinggal X kurang 1. Oke, gampang ya. Ini sangat gampang. Seharusnya untuk SMP kelas 1 ini sudah bisa. Oke, demikian ya. Jika ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.